Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video kali ini aku mau share mengenai tips menabung asyik buat pemula atau buat teman-teman yang baru akan mulai menabung. Nah, trik menabung ini pasti dijamin asyik buat nabung karena nominal yang ditabung itu nggak terlalu besar juga gitu, jadi nggak bikin tertekan dan atau terbebani. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya, langsung aja ke videonya. Untuk nominal kolom pertama yang akan aku lakukan yaitu tips menabung untuk jumlahnya itu adalah 400.000. Jadi pertama bikin kolom dulu biar dikasih kolom berapa rupiah yang akan ditabung, jadi biar lebih enak aja gitu buat nandainnya. Nah, kemudian di kolom yang pertama itu tulis nominal Rp5.000 dengan jumlahnya itu 5 kali. Jadi kita menabung Rp5.000 dengan jumlah 5 kali. Kemudian disambung dengan nominal Rp 10.000 itu juga dilakukan 5 kali. Dan di kolom ketiga itu jumlahnya naik jadi 15.000, itu juga sama dilakukannya itu sebanyak 5 kali. Kemudian di kolom yang keempat itu nominalnya juga naik jadi 20.000 dan nabung 20.000 ini juga dilakukan sebanyak 5 kali. Dan kemudian di kolom yang terakhir itu adalah kolom yang kelima, nominal tabungannya itu adalah 25.000. Itu juga dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian total dari seluruh tulisan ini adalah 400.000. Jadi 5 kolom ini jumlahnya adalah 400.000. Tabungan yang selanjutnya adalah tantangan menabung dengan jumlah 200.000. Nah, untuk yang 200.000 ini sama seperti tantangan menabung 400.000, kita bikin kolom juga. Jumlahnya ada 5 kolom, cuman nominal untuk yang ditabungkan perharinya itu lebih sedikit.
Untuk kolom yang pertama, itu jumlah yang ditabungkan adalah Rp2.000. Itu dilakukan sebanyak 5 kali juga. Dan kemudian di kolom yang kedua, jadi nominalnya naik menjadi Rp5.000. Yang Rp5.000 ini juga dilakukan sebanyak 5 kali juga. Di kolom yang ketiga, nominalnya naik jadi Rp10.000. Nah, untuk yang Rp10.000 ini dilakukan 5 kali juga untuk nabungnya. Dan kolom yang keempat, nominalnya naik menjadi Rp15.000. Dan Rp15.000 ini dikalikan 5, jadi jumlahnya itu 5 kali nabung dengan nominal Rp15.000. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir ini kita balik lagi ke 10.000, tetapi untuk di kolom terakhir itu ada pengurangan, jadi cuma nabung 6.000 dan 5.000 untuk di kolom terakhir. Nah, jumlah dari tabungan tersebut adalah 200.000. Setelah kolom untuk menabung dibuat, kemudian kita akan pisahkan uang tabungan tersebut. Jadi di dompet ini bisa ditulis gitu, misalnya tabungan untuk nominal 400.000. Jadi nanti kalau misalkan kita nabung, kita bisa langsung masukin dan langsung dipisahin ke dompet ini. Nah, kalau misalkan yang 200.000 itu dipisah juga, jadi di atasnya kita bisa kasih judul atau tanggal nabung dengan jumlah 200.000. Nah, untuk yang tantangan menabung 400.000, aku nabung 5.000 terlebih dahulu. Jadi yang 5.000 ini kolomnya aku tandain karena aku udah masukin jumlah 5.000 di tabungan pertama. Terus yang 200.000-nya aku masukin 2.000 sebanyak 2 kali. Dan kemudian di kolom tabungan untuk 200.000 itu juga ditandai dengan stabilo warna kuning. Kemudian di checklist juga. Nah, tanda ini supaya kita tahu, jadi kita itu udah nabung sampai mana gitu.